بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina abil qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pembahasan sebelumnya kita membahas mengenai masalah nafkah keluarga. Ya, insyaallah dalam pembahasan sekarang kita akan bahas mengenai masalah talak. Ya, ini syarat-syarat talak, tapi sebelumnya ada beberapa hal yang tersisa dalam masalah pembahasan nafkah kerabat tersebut yang insya Allah kita akan ulas. Pembahasan sebelumnya bahwa dalam menafkahi seseorang itu kita memperlihat akrab wal akrab, yakni yang paling dekat. Jadi kalau dia memiliki ayah dan dia memiliki anak, maka kedua-duanya menafkahinya. Kalau dia memiliki kakek, dia memiliki anak, maka anak yang lebih dulu. Kalau dia memiliki ayah dan memiliki cucu, maka ayah yang lebih dulu. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam masalah ini. Kalau misalnya dia memiliki cucu, ya, dengan kakek, maka karena kedua-duanya jauh, ya, maka kedua-duanya bersyarikat bersama-sama untuk menafkahinya. Nah, kalau misalnya padanya ada ibu dan ada cucu, ya, ada cucu, baik cucu itu cucu perempuan atau cucu laki-laki, maka bagi ayah bagi ibu kewajibannya untuk menafkahinya karena dia yang lebih dekat, gitu. Tingkatnya seperti itu. Kalau misalnya dalam masalah nafkah itu harus memperlihatkan akrab. Adapun melihat mengenai masalah jihah yang kedua atau sisi yang kedua dengan masalah orang yang dinafkahinya, maka kalau misalnya dia mampu untuk menafkahi seluruhnya, baik istrinya apapun keluarganya, maka dia wajib untuk menafkahi seluruhnya. Kalau dia mampu untuk menafkahi istrinya saja tanpa keluarganya, maka yang wajib adalah istrinya tanpa keluarganya. Nah, kalau masalah keluarganya itu yang wajib daripada akribah, tidak seluruh akribah. Nah, kalau misalnya dalam mal atau harta yang dia milikinya itu tidak cukup untuk seluruh dari kerabatnya, kecuali kalau dia bisa menafkahinya hanya sebagian daripada keluarganya, tidak seluruhnya, maka dilihat dari yang paling dekat. Misalnya kakek, ya, misalnya kakek ada ayah, dia tidak bisa menafkahi seluruhnya, maka yang wajib adalah ayahnya bukan kakeknya, gitu. Nah, kalau misalnya dia bisa lebih dari situ, maka kakeknya pun dapat untuk menafkahinya, gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa akrab dilihat juga dalam satu tingkatan tentunya. Kalau misalnya dia memiliki dua orang anak, tetapi nafkahnya hanya bisa kepada satu orang anak, ya kan, yang satu lagi tidak mampu, tapi kakeknya, ya, kakek anak tersebut mampu untuk menafkahinya, maka bisa dia menafkahi untuk salah satu dari anak tersebut dan kakeknya menafkahi daripada anak yang satunya lagi. Jadi bisa demikian, baik itu berbeda jumlah nafkahnya ataupun disamakan jumlah nafkahnya, tergantung daripada kesepakatan dari kedua hal itu. Itu bisa jadi. Nah, kalau misalnya dia tidak menafkahi, di mana dia syarat-syarat nafkahnya dia memilikinya, misalnya dia mampu dan segala macam, maka sang hakim memaksanya dia untuk bisa menafkahinya. Maka ketika tidak ada sang hakim, maka sang udul mukminin, yaitu orang adil dari orang mukmin, untuk memaksakan dia untuk menafkahinya. Ataupun setelah tidak ada orang adil dari orang mukmin, maka orang fasik pun bisa memaksakannya orang tersebut untuk menafkahi apa yang dia mampu, tapi dia tidak menafkahinya. Gitu. Nah, kalau berbeda hal kalau dalam masalah istri dan akribat dalam masalah yang akan disebutkan, yakni ketika misalnya dia harus menafkahi tetapi dia tidak menafkahkannya, maka pada saat itu sang istri ya itu bisa mengambil bagian daripada nafkahnya sebagai bagian dari iqtisos. Iqtisos itu jadi seperti halnya barang ya yang dulunya mungkin pernah digosok atau pernah diambil oleh pihak lain. Ya, itu barang kita diambil pihak lain misalnya, itu makna iqtisos itu seperti ini. Dan dia ya tentunya kalau dalam masalah tertentu itu dengan izin hakim, atau dalam masalah lain tidak dengan izin hakim juga bisa, itu mengambil dari bagiannya dia tanpa sepengetahuannya dia, ya kita seperti mencurinya juga dengan kadar yang pernah dia bawa, itu namanya iqtisos. Itu demikian. Nah, sang istri pun bisa tanpa ibaratnya dalam masalah ini tanpa izin dari sang hakim, sang istri bisa mengambilnya sebagai iqtisos karena dia hak iqtisos. Tapi kalau akriba bagaimana, kalau misalnya keluarga bagaimana, maka itu harus izin daripada hakim, beda dengan sama istri. Kalau dengan si izinnya, maka dia bisa mengambil dengan kadar nafkah yang dia, misalnya anak bisa mengambil dari ayahnya misalnya, atau ke ayahnya bisa mengambil dari anaknya kalau misalnya dia tidak menafkahi padahal dia mampu, dengan kadar yang nafkahnya dia itu, tapi tidak dimasukkan dalam iqtisos gitu. Berbeda kalau yang istri itu masuk dalam wilayah iqtisos, kalau ini tidak, tapi halal kedua-duanya. Dan juga dalam dalam masalah yang lain, bahwa sesuatu yang dimiliki harus dinafkahi, baik itu budak ataupun ya budak hamba sahaya di zaman dulu, ataupun hewan pun harus dinafkahinya gitu. Misalnya dia mengurus burung harus dinafkahinya, hewan ternak harus dinafkahinya. Kalau dia tidak mampu untuk menafkahi hewan misalnya, maka diijbar atau dipaksakan dia untuk membelinya, menjualnya, atau menginfakannya, atau menyembelihnya gitu. Kalau misalnya dia tidak mampu untuk menafkahi daripada hewan tersebut, jadi hewan pun harus dinafkahi, hal seperti itu. Nah, pembahasan yang akan dibahas dalam pembahasan ini adalah pembahasan yang baru, ini dalam masalah talak. Dan pembahasan pertama adalah syarat-syarat daripada talak itu bisa dilangsungkan. Dan yang pertama adalah daripada syarat daripada talak itu dari sang laki-laki ya, pihak laki-laki, pihak suami itu harus yang sudah baligh dan orang yang berakal. Jadi kalau misalnya sang suaminya belum baligh, yakni masih anak kecil misalnya, maka tidak bisa dia mentalak. Baik secara langsung dia mengatakan talak ataupun diwakilkan kepada orang lain. Gitu. Walaupun dia sebagai orang yang mumayyiz, yakni anak yang mumayyiz, misalnya 10 tahun, tetap dia tidak dikategorikan sebagai orang yang bisa untuk mentalak, ataupun orang gila pun tidak bisa dikatakan untuk orang untuk mentalak, baik itu gila yang abadi ya, gila yang selamanya, atau gila yang kadang-kadang gila atau kadang-kadang tidak gila. Tapi kalau kadang-kadang gila kadang-kadang tidak gila, itu pada kondisi gilanya dia tidak bisa mentalak, tapi kalau kondisinya sadarnya dia bisa mentalak. Dan juga yang dihubungkan padanya adalah orang mabuk juga tidak bisa untuk mentalak gitu. Jadi baligh dan orang yang berakal itu harus menjadi syarat yang bisa memenuhi orang untuk mentalak. Sang wali sabi atau wali anak kecil, kan pernah dibahas sebelumnya bahwa nikah, untuk menikahi sang wali bisa menikahi anaknya yang masih kecil, itu bisa dinikahkan oleh sang kedua wali tersebut. Dan sang wali itu tidak bisa mentalak anaknya yang masih kecil gitu, itu tidak bisa, kecuali kalau anaknya sudah besar ya, lalu atau anaknya masih kecil ya, atau anaknya sudah besar, nggak, tidak menjadi masalah, terlihat bahwa anaknya akalnya lambat atau gila, ataupun akalnya rusak ataupun gila dan hal-hal lainnya, setelah balighnya maka ibaratnya sang wali itu bisa mentalak gitu, kalau kondisinya demikian terlihat. Jadi kalau misalnya dia setelah baligh ya, dia telah baligh itu terlihat bahwa akalnya itu lemah atau gila dan segala macam, maka sang wali pada saat itu bisa mentalaknya. Kalau sudah baligh tentunya, sang wali itu bisa mentalaknya. Jadi menjadi wakil untuk mentalak anaknya, karena misalnya tidak mau, misalnya anaknya setelah balighnya ternyata dia gila suami daripada anaknya, maka itu bisa mentalak hal tersebut, dan dengan memperhatikan tentunya ghibthah atau maslahat di dalam masalah hal ini. Nah, kalau misalnya tidak ada ayah atau wali untuk mentalaknya, maka yang mentalaknya bisa hakim syar'i kalau hal seperti itu. Oleh sebab itu dalam masalah menikahkan anak kecil itu di zaman dulu sering ya ada terjadi, tapi mungkin di zaman sekarang itu sangat jarang untuk menikahkan anak kecil. Di zaman dulu memang sering terjadi hal itu. Syarat di dalam masalah syarat yang lain yang menjadi pelengkap syarat tersebut bagi laki-laki yang ingin mentalak, yang pertama adalah adanya qasad atau adanya niat, dan juga ikhtiar, tidak dipaksakan gitu. Jadi kalau misalnya talaknya orang tidur, orang sunda gurau, orang yang marah, ya kan, orang yang marah karena marahnya dia keluarkan perkataan Anda ditolak, anti talik misalnya, ataupun orang yang sunda gurau, ataupun orang yang tidak ingin sebenarnya mengucapkan kata talak, itu hanya sekedar pernyataan di lafaz saja atau di lisan saja, maka itu tidak dimasukkan atau tidak disahkan dalam talak tersebut. Jadi talak itu harus dengan qasad atau niat, dan juga harus dengan ikhtiarnya atau dengan pilihannya, bukan dengan paksaan dari pihak luar gitu. Nah, atau ikrah ya kalau dalam masalah ini ikrah. Nah, ikrah itu apa sebenarnya? Apa yang bisa menyebabkan talak itu tidak sah kalau terjadi ikrah atau terjadi paksaan. Nah, al-ikrah atau paksaan ini yang dimaksud itu apa? Jadi tidak sembarang. Jadi maknanya tentang ikrah itu sendiri didefinisikan dan didefinisikan oleh fikih. Yaitu apa? Yaitu memaksakan orang lain ya untuk melakukan sesuatu yang dia tidak menyukainya, dengan tentunya dengan ancaman gitu. Kalau dia meninggalkan apa yang dia perintahkan, maka dia akan diancam, dan ancaman itu akan menyebabkan doror bagi dirinya, atau permasalahan atau keburukan bagi dirinya. Pada saat itu maka terjadilah ikrah, atau terjadilah yang disebut sebagai ikrah. Dan ikrah ini kalau terjadi dalam kondisi mukrah atau dalam kondisi ikrah, maka atau dalam kondisi paksaan di sini, maka talaknya yang diucapkannya itu tidak sah gitu. Nah, begitu pula ketika misalnya paksaan atau ancamannya itu bukan hanya kepada dirinya, tapi misalnya kepada keluarganya, kepada anaknya. Kalau misalnya dia tidak mentalaknya, misalnya bisa menyebabkan keburukan bagi anaknya atau ayahnya, baik dari sisi jiwa mereka ataupun dari harta mereka, ataupun dari kehormatan mereka, maka itu termasuk dalam kondisi ikroh juga. Jadi bukan hanya dirinya yang dipaksakan, tapi bisa menyebabkan kepada keluarga yang terdekatnya atau kepada istrinya juga bisa demikian. Gitu. Nah, dan syarat yang kedua yaitu orang yang memaksakan itu memiliki kemampuan untuk melakukan ancaman tersebut. Jadi kalau misalnya dia mengancam tapi sebenarnya dia tidak memiliki kemampuan untuk mengancam, maka tidak masuk dalam kondisi ikrah atau tidak masuk dalam kondisi paksaan. Misalnya seseorang memaksakan tapi terlihat bahwa dia itu orang lemah, tidak memiliki kekuatan, maka tidak mungkin kita ini terpaksa. Jadi ikrah di sini tidak terjadi. Dan syarat yang ketiga adanya misalnya pengetahuan, ya, ilim pada orang yang dipaksakan, ataupun sangkaan atau zon, ya, dengan akan dilakukannya ancaman tersebut ketika tidak dilaksanakan, ataupun minimal dalam masalah ini adalah khauf atau takut bahwa kalau dia tidak melaksanakan untuk menceraikan istrinya misalnya, atau mentalak istrinya, akan menyebabkan sesuatu yang berburuk baginya dari ancaman ya tersebut, maka itu bisa dijadikan sebagai maudu untuk atau terjadinya ikrah tersebut. Insya Allah dalam pembahasan selanjutnya kita akan bahas kelanjutan dari masalah ikrah, yang dimana talak tidak akan terjadi kalau dalam kondisi ikrah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة برحمتك يا أرحم الراحمين.